Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, Allah akan pertemukan kita dengan bermacam-macam jenis manusia, berbagai ragam, berbagai sifat, berbeza watak dan perwatakan. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sikapnya seperti ini, ada yang sikapnya seperti itu, ada yang hidupnya begini, ada yang hidupnya begitu, dan banyak lagi. Mungkin hadirnya mereka dalam hidup kita adalah untuk kita bantu mereka, atau untuk mereka bantu diri kita, sama ada ubah diri kita jadi lebih baik atau sebaliknya. Mungkin juga ada di antara kita ni adalah sebuah jawapan bagi salah satu doa yang orang sekalian kita minta dari Allah Subhanahuwataala. Setiap kita punya peranan yang berbeza-beza dalam kehidupan seseorang. Berbeza individu, berbeza pengalaman, berbeza cara pemikiran dan sebagainya. Ada yang datang kadang-kadang ingin menjatuhkan. Ada pula yang datang ingin mengembalikan semua kekuatan. Ada pula yang datang sekadar ingin memberi peringatan, pengajaran, kenangan dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, tidak kira dari segi apa sekalipun, dengan perbezaan itulah kita belajar untuk lebih mengenali orang sekalian kita. Dengan perbezaan itu jugalah kita belajar untuk lebih bersyukur dengan setiap apa yang kita ada. Dan dengan perbezaan itu jugalah seharusnya kita lebih tahu bagaimana untuk memahami, menghormati dan melengkapi antara satu sama lain. Kerana kita manusia ni, walau penuh dengan perbezaan, kita tetap saling melengkapi. Setiap yang hadir yang Allah sengaja pertemukan dengan diri kita bukanlah satu kebetulan. Kerana hidup ni adalah sebuah perjalanan. Di sepanjang perjalanan ini,